Halo Roblox Mania, ketemu lagi dengan Bang KW di sini ya. Nah, di video kita kali ini Bang KW mau main pet sim lagi ya. Seperti kalian lihat di video sebelumnya, aku sempat frustasi ya. Frustasi itu kecewa banget ya, kecewa berat dengan yang namanya game ini. Karena apa? Karena aku tadi itu nge-fuse 5 pet dari mythic terbaru Dominus Alienus 5 biji 88% dan itu tidak berhasil. Astagfirullahaladzim, parah banget Big Game. Ya rasanya itu semalam mau apa ya, mau pensiun main game ini. Aduh, tapi ya sebagai laki-laki yang kuat, sebagai laki-laki yang tangguh, kita nggak boleh kena mental. Kita harus kuat. Ya, kita harus kuat menghadapi cobaan dong. Masa gitu doang kena mental sih. Nah ya, dan aku percaya sama yang namanya rejeki. Misalnya hari ini aku gak dapet pet yang aku mau, tiba-tiba ada aja gantinya yang diberikan sama Allah. Nah itu dia rejekinya. Kali ini, hari ini aku malah mendapatkan nih 2 buah Dark Matter Blimp Dragon. Ya ini langsung hari ini yang sama ya. Jadi ini satu ini dikasih sama anak-anak pasukan KW di Discord ya, namanya siapa ya, T-Rex kalau nggak salah. Nah dia malah ngasih ini. Oke, luar biasa katanya sebagai penghibur ya, karena gagal kemarin. Dan ini aku beli di Discordnya Big Game ya. Aku beli dengan harga yang cukup murah dari pasarannya ya, karena ini pasarannya sekitar 80 ya biasanya. Oke, karena aku beli di bawahnya. Makanya aku bilang ini rezeki banget, hari ini malah dapat 2 ini sekaligus di hari yang sama. Nah itu dia, percaya deh ya, rezeki nggak ketukar kok. Oke? Dan kali ini ya, di video kita kali ini aku mau balas dendam lagi sama Big Game ya. Kita mau coba lagi apakah ini berhasil ya. Kalau kemarin 5 mythic, dan sekarang aku mau tes 5 normal lagi ya. Kita akan tes 5 lagi, dan sini 5-nya adalah Agony. Oke, 5 blurat Agony. Kebetulan aku punya 5. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Langsung aja ya, langsung aja kita ke bagian gold. Oke, kita ke bagian gold aja ya, kita ke bagian gold aja di sini. Dan ini dia ya, ini yang bikin deg-degan di sini nih, ruangan yang bikin deg-degan. Nah oke, di sini aku akan umpetin dulu pet-petku biar kelihatan gagal apa enggak, berhasil atau enggak. Dan kalau misalnya ada yang komen, "Bang, kenapa sih lu nggak pakai yang namanya super lucky dan ultra lucky?" Oke, sebenarnya super lucky ini dan juga ultra lucky ini tidak berfungsi ke yang namanya fuse-fusean. Ya, nggak berfungsi. Ini hanya untuk ngegacha aja. Oke, daripada nanti ya, nanti abang disalahin lagi. Apa salahnya sih? Ini kan juga banyak gitu loh. Tuh ya udah deh. Ini kan kita masih banyak, kita hidupin aja deh. Ya kalau gagal ya berarti memang bukan karena super lucky dan juga ultra lucky, karena itu setauku ini nggak ngaruh sama sekali. Oke, langsung aja sekarang kita cobain aja. Kita balas dendam di sini. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita coba 5 normal blurat Agony. Kita klik oke aja, dan apa yang akan terjadi kalau ini aku nggak merinding? Nggak merinding. Nah berhasil kan? Nggak merinding masalahnya. Itu beda. Kalau pas malam itu langsung merinding ketika pengen klik yes. Kali ini beda banget. Aduh, akhirnya 5 juga berhasil men. Itu bukan karena super lucky beneran deh. Bukan. Karena memang apa? Karena memang keberuntungan. Oke ya. Ini udah ada. Kalau gitu aku mau coba lihat stok bu. Aku mau lihat stok pet yang ada di sini. Ada gak ya yang bisa dijadiin jadi rainbow? Oke, ada. Oke, ada. Oke, langsung aja kita ke pantai. Nice. Ya, kita ke pantai di sini, kita bermain-main di pantai. Bermain-main di pantai, kita balas dendam ya. Pokoknya nggak boleh kena mental anak laki mah. Oke, kita coba di sini. Nah, ini 1, 2, 3 blurat Dominus ini kalau digabung ya, di fuse 3 biji aja itu bisa jadi apa ya? Oke, kita klik fuse aja dan bam. Nice, dapat lagi legendary-nya. Sudah ada dua. Mana dia tadi satu lagi? Oke, 1,9. Oke, mantap. Ya, terakhir aku mau coba di sini apa lagi ya yang bisa dibikin fuse. Lalu mikir keras. Oke, mikir keras. Ah, ini deh. Nih, 3 axolotl rainbow, 3 biji aja. Kalau 8 kan itu bisa langsung jadi rainbownya. Ini 3 biji aja. Kita tes aja di sini 1, 2, 3. Oke, fuse aja dan bam. Nice. Wow, jadi legendary ke sana ya. Oke, malah jadi legendarinya, dan ini jauh lebih gede powernya dari yang ini. Oke, kita dapatnya malah lebih gede, dan ini langsung kita bisa jadikan 3 biji ini ke Blue Red Agony Rainbow. Balas dendam kita berhasil. Oke, balas dendam. Ini mamam ini, mamam. Mamam kau. Syukurin jadi kan. Sumpah kesel banget itu semalam. Kesel banget, dan akhirnya sekarang aku berhasil balas dendam. Nice ya. Dari modal tadi ya, modal 5 biji. Oke, kita gabung-gabungin dan akhirnya ini dia. Oke, powernya berapa? 4,35. Lumayan lah. Lumayan. Sip, itu aja balas dendamku ya. Aku nggak jadi pensiun. Karena itu dia, aku bilang laki nggak boleh kena mental. Sampai ketemu lagi di video Bang KW berikutnya. Jangan lupa di like dan juga di subscribe. Yeay, dadah semuanya. Nice.